Sahabat Aryan, kali ini Aryan akan menginformasikan ada satu spot atau tempat rest area saat sahabat Aryan melakukan perjalanan melintasi Trans Kalimantan, tepatnya di jalur Desa Kota Bangun 2. Ada satu tempat yang bisa kita jadikan tempat untuk istirahat. Suasana seperti ini. Dan coba kita menyapa ibu yang sedang melayani saat pengunjung datang untuk beristirahat. Bu, ada menyediakan apa aja? Campi, direbus, kopi, itu aja. Yang ringan-ringan ya, ya. Untuk tamu singgah dan istirahat, Bu ya. Iya. Kalau di atas terbuka? Buka ya, kita tengok Bu ya. Ya, dan coba kita tengok situasi di atas tempat pengunjung saat ingin istirahat atau rehat sejenak. Coba kita tengok suasana di atas seperti ini. Ini bisa untuk pertemuan ya, ada space ruangan yang sangat luas dan pemandangannya sangat luas dan kita bisa menikmati suasana alam di ketinggian dari kafe teman-teman ini ya. Baik sahabat Aryan yang akan berkunjung atau sedang melintasi jalur Trans Kalimantan bisa singgah di tempat ini, Bukit Kelambu. Demikian informasi yang dapat disampaikan sahabat Aryan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.